Tanggapan saya terhadap pemenang-pemenang MLD Jazz Walter tahun 2017, saya seneng banget, saya happy banget lihat pemenangnya pada akhirnya ya, ada 3 besar waktu itu dan mereka semua benar-benar ready, sangat kreatif dan mental performernya luar biasa. Tapi yang juga gak kalah luar biasa adalah peserta-pesertanya, karena dari semua kota yang kita lewatin itu pesertanya bagus-bagus dan kreatif-kreatif banget, luar biasa. Saran saya untuk band, ini elemen penting dalam musik jazz di Indonesia ya. Yang pertama kita mesti lihat nih, sekarang musisi-musisi muda udah pada canggih-canggih banget dan pada kreatif-kreatif banget. Jadi kita harus punya karakter, itu harus punya ya. Dan juga mesti bisa think out of the box. Jadi jangan berpikir secara itu-itu aja, tapi apa yang bisa bikin kita beda dan bikin kita punya karakter. Dan yang pasti kalau skill sih udah gak usah diomongin lagi, skill tuh harus untuk mendukung kreativitas tentunya. MLD Jazz Wanted, show your band skill.